Assalamualaikum pemirsa Butoro Kagun. Satu unit lagi ini ledok untuk angkutan perkebunan sudah selesai ya. Sudah selesai kita rakit. Nah, di sini kita mengulang kembali bentuk ledok yang ceper ya. Jadi bodinya ceper ini. Nah, ledok ini standar ya, jadi dia cuma dilengkapi dengan bak jam dan win ya. Untuk gardannya dia gardan satu, gardan belakang aja. Oke, kita review ke dalam ya. Mesin kali ini kita gunakan Jiangdong 1130 ya. 1130 itu sama dengan 30 PK atau 35 HP. Oke, ini Jiangdong. Kemudian untuk ban kita pakai ban standar punya PS 100 ya. Jadi ban coil diesel, ban truk biasa. Kemudian di sini kita lengkapi dengan win ya. Kita pakai win gardan. Kali ini kita pakai win gardan punya S4. Oke. Kemudian untuk perlengkapan-perlengkapan ini semua sama ya. Pengendalian kita gunakan punya PS100. Tapi untuk handle kita rubah ya. Di sini handle kita rubah, handle tongkat. Ini. Ya. Ini handle kita pakai handle tongkat. Jadi pengendaliannya lebih mudah. Kemudian di sini ada handle ininya punya jam ya. Nah, ini handle PTO dan ini handle untuk pompanya. Kemudian untuk gardan kita pakai satu gardan ya. Kita pakai satu gardan belakang aja. Kemudian kita pakai pompa dan PTO langsung ke transmisi ya. Nah, ini untuk as depan, as pikul depan ini kita pakai standarnya. Oke. Nah, ini bentuk aslinya ya, dari belakang. Kemudian kita lihat dari sebelah kanan ya. Nah, ini pandangan dari kanan ya. Oke, kalau tampilannya sudah keren lah untuk alat angkut perkebunan ya. Nah, ini oke. Nah, ini kita lihat dari depan ya. Nah, ini kita lihat dari depan. Jadi bentuk bodi kita bikin ceper ya. Jadi di sini lebih ganteng kelihatannya. Oke, sekarang kita akan coba untuk muat ya. Kita akan cari tanah. Kita akan tes pengedaman ya. Pengedamannya maksimal ya. Di sini maksimal sudah di atas 45 derajat. Oke. Okay.
masuk Pak Eko. Ledok balap Lampung Timur lur. Ngecek rada ora apa-apa, Pak? Rada ngecek Mas aku, Pak. Ora rada mundur neh, ngecek ora kuwi. Ya. Waduh. Nah, pas mundur kok tak cantolke. Ben mundur sih, kok dicantolke. Wis kok ono. Uji coba sudah selesai ya. Jadi
nggak ada kendala ya. Di sini sudah semua sudah oke, tinggal kita kirim.